aku tuh lebih suka ambil yang kayak yang tua-tua gitu ya teman-teman. Dia saripatinya lebih banyak. Seperti ini. Ini aku nggak kirim semua ya teman-teman, karena menjelang bulan puasa aku mau ada pegangan gitu buat nanti beli makanan pas buka puasa. Jadi aku cuman kirim 582 aja. Kita lihat nanti jadinya berapa ke rupiah ya. Aku tuh rutin ya teman-teman, setiap habis gajian tuh aku selalu ngisi kartu biskuit itu $20 gitu. Ini biasanya aku tuh kalau beli perhiasan emas-emas gitu di sini ya teman-teman. Yuk kita lihat hari ini itu emas berapa ya per gramnya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Selamat berakhir pekan ya teman-teman untuk semuanya. Hari ini itu hari Minggu ya, dan hari Minggu itu seperti biasa adalah hari libur saya. Saya itu kalau nggak libur saya dapat uang ganti, tapi saya lebih memilih libur karena ingin istirahat ya, badannya biar nggak terlalu capek, nggak terlalu stres gitu. Dan hari ini itu aku mau kirim uang ya. Kemarin itu kan aku gajian, aku hari ini mau kirim uang ke Indonesia untuk anak aku biar bisa buat beli jajan, biar bayar sekolah gitu. Yuk teman-teman ikuti perjalanan aku liburan hari ini sampai selesai. Let's go. Teman-teman tuh ada nggak yang sama kayak aku? Kalau liburan itu lebih memilih pakai sendal jepit kayak gini daripada sepatu. Aku tuh sepatu banyak banget ya teman-teman dibeliin majikan tuh. Tapi aku lebih nyaman pakai sendal jepit gitu. Dan ini sekarang aku sudah sampai di terminal bis ya teman-teman. Dan aku langsung masuk aja mallnya. Di Singapura itu sudah bebas masker ya teman-teman. Jadi banyak banget warganya yang sudah nggak pakai masker. Aku tuh setiap gajian ya teman-teman, sebelum kirim tuh aku selalu mencukupi kebutuhan aku bulanan ya, seperti kartu bas, sabun, shampoo, jajan gitu. Dan setelah itu aku sisain uang untuk makan, dan setelahnya aku kirim semua ke Indonesia. Aku tuh ngisi kartu bisnya itu di sini ya teman-teman. Jadi kalau kalian kerja di Singapura mau ngisi kartu bis itu datang aja kayak ke stasiun gitu, terus di situ ada tempat isi ulang gitu. Ini masih ngantri ya. Aku tuh rutin ya teman-teman, setiap habis gajian tuh aku selalu ngisi kartu bisku itu $20 gitu. Banyak banget teman-teman yang liburan. Aku tuh mau kirim uang di tempat biasa itu ya teman-teman, Pay to Home namanya.
harganya berapa puluh juta ya teman-teman. Kayaknya nanti hujan lagi ya teman-teman, tuh mendung lagi. Jadi aku mesti cepat-cepat aja kirim duitnya. Ini aku sekarang sudah sampai ke tempat pengiriman uangnya ya teman-teman. Kita lihat ngantrinya panjang apa enggak. Oh, ternyata masih ngantri juga. Ini aku nggak kirim semua ya teman-teman, karena menjelang bulan puasa aku mau ada pegangan gitu buat nanti beli makanan pas buka puasa. Jadi aku cuman kirim 582 aja. Kita lihat nanti jadinya berapa ke rupiah ya. Dan seperti inilah rutinitas aku setiap habis gajian ya teman-teman. Dan tadi aku kirim tadi ya teman-teman, kirim 582 dolar, saya potong ongkos kirim. Ongkos kirimnya itu 13 dolar ya. Dan hari ini tuh tukaran rupiah itu 11.321 ribu. Dan jadinya rupiahnya itu 6.441.649 ya teman-teman. Karena aku tuh kirim separuh aja, karena mau mendekati bulan puasa gitu. Aku itu jaga-jaga nanti kalau aku pas buka atau pas sahur gitu pengen makan apa gitu. Jadi ada pegangan. Sekalian di pasar aku mau beli kunyit ya teman-teman untuk bikin jamu, karena kunyit aku sudah habis. Yuk kita lihat pasar Singapura yang jualan kunyit itu di mana. Inilah pasar tradisional Singapura ya teman-teman. Sama aja kayak pasar-pasar di Indonesia itu. Dan ini kata penjualnya, cara belinya itu kiloan ya. Per kilonya itu 2 dolar atau sekitar 30 ribu. Ini kayak jualan mahal banget kalau menurut saya. Cina gitu ya teman-teman. Ini yang jual-jualan ikan gitu juga ada gitu. Di sini juga ada yang jualan tepu ya teman-teman.
ada juga yang jualan kayak bunga-bunga gitu ya teman-teman. Ini bunga asli loh, bunga segar gitu. Itu angka yang jualan kayak kencur sama kunyit. Yang dulu itu nggak jualan ya teman-teman, dia tokonya tutup, jadi aku cari toko yang lain aja gitu. Dan di sini biasanya pun juga ada yang jualan orang Cina gitu. Ini aku mau ambil ya teman-teman, dan ini kunyitnya. Aku tuh lebih suka ambil yang kayak yang tua-tua gitu ya teman-teman. Dia sari patinya lebih banyak. Seperti ini. Ini aku beli segini aja ya. Oke teman-teman, video saya yang sederhana ini saya tutup sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video saya dan juga mendukung saya. Tetap semangat dan see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.